Kalau dalam kalangan warga pendidik, jumlah hasilan video pendidikan cikgu paling adalah yang paling tinggi berbanding yang lain, dan semua ini cikgu capai seorang diri senyap tanpa sorakan. Allah. Apa harapan, inspirasi dan aspirasi cikgu? Banyak soalan saya nak tanya ni, tapi dah tak dapat lagi dijawab oleh cikgu, sebab yang tinggal hanyalah suara yang terakam dalam saluran cikgu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan menonton sebuah video yang mana video ini sangat-sangat keren, dan ini adalah video legenda guys ya. Tidak tidak mudah kita menemukan sosok yang seperti ini, tidak mudah kita bisa ya guys ya menjumpai sosok yang memang membuat kita itu terinspirasi, membuat kita itu sadar betapa pentingnya ilmu seperti itu ya guys ya. Dan ini terjadi di Malaysia. Allahu Akbar, terbaik ya guys ya, cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang ada di Malaysia ini. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Ada satu channel YouTube yang saya nak tunjuk pada anda semua. Channel matematik Cikgu Hayati. Sekali imbas, channel ni macam channel biasa. Ia adalah satu channel tutorial matematik oleh seorang cikgu matematik tambahan. Tapi ada satu perkara yang ganjil tentang channel ni. Setelah channel ni konsisten hasilkan video-video matematik tanpa henti, tiba-tiba ia tamat. Video yang terakhir dimuat naik adalah 9 bulan lepas, dan ia juga adalah video yang paling banyak dapat tontonan. Sebab sebenarnya itu memang video terakhir yang akan dimuat naik. Itu adalah video terakhir yang kita dapat dengar suara pemilik channel, Cikgu Hayati. Sebab Cikgu Hayati telah meninggal dunia pada bulan Mac 2019 setelah 2 tahun bertarung dengan penyakit kanser tahap 4. Saya tak kenal Cikgu Hayati ni, tapi bila saya dapat tahu tentang channel cikgu, saya nak dedikasikan satu video untuk beritahu kekaguman saya pada hasil usaha cikgu. Sebab cikgu dah buat satu pencapaian yang sangat mengagumkan. Cikgu berjaya hasilkan 400 video matematik dalam masa 3 tahun. Itu memang banyak hebat banget cikgu. Banyak pengusaha channel YouTube yang tak tercapai langsung jumlah dan kadar penghasilan video macam cikgu. Satu masa cikgu pernah hasilkan satu video dalam masa 1 hari. Konsisten tanpa lelah. Kalau dalam kalangan warga pendidik, jumlah hasilan video pendidikan cikgu adalah yang paling tinggi berbanding yang lain, dan semua ini cikgu capai seorang diri senyap tanpa sorakan. Allah. YouTube boleh jadi satu tempat yang sunyi. Bila kita hasilkan satu video lalu tak dapat sambutan, jumlah tontonan tak sampai 2 angka pun, lalu dibuat video kedua, dibuat video ketiga untuk seminggu, kemudian capai sebulan, dicuba formula-formula baru, diubah tajuk, diserikan thumbnail, tapi tetap tak menjadi. Sehinggalah datang satu soalan yang pasti akan bermain di minda setiap pengusaha YouTube. Kalau tak ada orang tengok, buat apa aku buat video? Maka betapa ramai yang berhenti langsung daripada mencuba. Apatah lagi bagi kalangan warga pendidik, mungkin bisa hanya dibilang dengan jari. Saluran pendidikan yang masih ada, yang masih
berlangsung sampai sekarang. Tapi saya terpesona perhatikan sejarah perjalanan saluran Cikgu Hayati Math. Macam mana boleh bermula? Macam mana Cikgu boleh cekal merakam seorang diri depan skrin? Apa yang buat Cikgu terus termotivasi untuk hasilkan video tanpa henti? Apa perasaan Cikgu bila banyak video-video Cikgu yang tak menjadi mengikut pertimbangan pengusaha YouTube? Apa harapan, inspirasi dan aspirasi Cikgu? Banyak soalan saya nak tanya ni, tapi dah tak dapat lagi dijawab oleh Cikgu. Sebab yang tinggal hanyalah suara yang terakam dalam saluran Cikgu. Wah, jihad konten pendidikan. 3 tahun lepas Cikgu Hayati buat keputusan untuk mulakan satu saluran YouTube pendidikan yang memuatkan sebanyak mungkin video tutorial matematik. Niat Cikgu Hayati sememangnya untuk mengabadikan ilmu sebab Cikgu tahu bahawa Cikgu akan pergi tak lama lagi. Dan saluran YouTube Cikgu akan terus menjadi amal jariah Cikgu, legasi penyambung ilmu matematik Cikgu. Sebab ramai sebenarnya yang tak sedar apa saja yang kita naikkan, yang kita tinggalkan dalam internet akan kekal lama. Ada yang tinggalkan benda-benda buruk yang akan terus diakses walaupun kita telah lama pergi. Ada yang tak kisah hasilkan konten apa pun, baik ke buruk ke, asalkan ia adalah yang paling viral dan yang paling untung. Dan ada yang sentiasa mahu meninggalkan benda-benda baik yang kebaikannya akan terus berlangsung menjadi bekalan akhirat. Dan ia malangnya kebiasaannya penghasil bahan ilmu, pembawa mesej positif, cikgu-cikgu yang buat video pendidikan atas sebab kecintaan pada ilmu. Kalian ni tak ramai dan bukan tu saja susah untuk konten yang kalian hasilkan untuk dihargai oleh orang ramai. Tapi saya pohon kalian penghasil bahan-bahan positif, bahan ilmiah, bahan pendidikan, jangan berhenti. Teruskan usaha anda. Walaupun mungkin kita tak dapat nak mengubah trend, mungkin tak dapat nak masuk trending, dan dah pasti mungkin sangat sukar untuk kita dapat keuntungan daripada konten yang kita hasilkan. Tapi kita kena ingat bahawa itulah yang kita tinggalkan untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan mungkin siapa tahu satu hari nanti bahan hasilan genre pendidikan yang kita hasilkan akan disebut-sebut oleh generasi baru, dapat mengubah arus sosial menjadi cool sebaik generasi baru menjumpai dalam lapangan carian mereka. Maka yang paling penting, jangan putus asa. Kerana Allah tak melihat hasil, Allah tengok usaha yang kita lakukan. Dan kita telah pun miliki contoh yang terbaik, channel Cikgu Hayati yang sentiasa akan menjadi legasi hebat, rujukan setiap YouTuber warga pendidik. Terima kasih Cikgu Hayati. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada Cikgu Hayati ya guys ya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين Cikgu, guru, masyayikh, ulama, ustaz, asatid dan semuanya sangat-sangat berjasa untuk bangsa, sangat-sangat berjasa untuk kita semua guys ya. Karena kenapa? Beliau, mereka semua ya mendidik kita, menyalurkan ilmunya, menghabiskan waktunya untuk belajar semata-mata untuk menyebarkan ilmu kepada kita semua. Dan kita menikmati ilmu dan kita istilahnya bisa hidup
ya, dengan penuh dengan pengetahuan, sebab mereka yang telah membuang waktu untuk belajar, ya entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin seumur hidup mereka belajar satu ilmu atau banyak ilmu, untuk selanjutnya beliau-beliau ini, mereka-mereka ini sebarkan kepada kita. Dan itu sangat-sangat mulia sekali ya guys ya. Dan Cikgu Hayati termasuk orang yang berjuang ya, melawan penyakit serta juga berkarya ya. Supaya apa? Supaya video-videonya, supaya karya-karyanya ini, ilmunya ini bermanfaat di hari kemudian, yang mana ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi amal ibadah kita, yang mana amal ibadah itu sampai kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Teman-teman, gimana nih menurut kalian ya? Ayo kita support ya, cikgu-cikgu, guru-guru yang mereka membuat video di YouTube seperti konten aja nih juga, kan? Selalu menyajikan pengetahuan-pengetahuan kepada kita. Sebenarnya video ini sangat-sangat lama sekali, sudah 4 tahun yang lalu ya guys ya. Tapi saya baru tahu kali ini ketika teman-teman merequest kepada saya. Di sini kita akan baca komentar sedikit guys. Saya dapat tahu arwah meninggal bila mak WhatsApp saya tentang dia. Allahu Akbar. Ya Allah, arwah meninggal dunia dengan tinggalkan ilmu percuma, pahala mengalir ya kan. Allah, assalamualaikum. Saya dah follower tuan sejak tahun lepas, tapi saya subscribe guna akun lain. Ini first time saya komen. Berikut inilah video tuan yang paling sebab setakat ni. Allahu Akbar. Cikgu yang baik membuahkan pelajar yang baik. Al-Fatihah kepada Cikgu Hayati. Inilah channel Melayu yang paling hebat. Teruskan usaha. Dan Allahu Akbar. Aku tak kenal arwah, tapi aku nak nangis sebab dia dah tinggalkan something yang lebih tolong dia di alam kubur. Betul lah guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita ni apa ya guys ya, apa yang akan kita tinggalkan? Maka daripada itu, setidaknya, setidaknya kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Kita mengajarkan hal-hal baik kepada anak-anak kita, supaya menjadi apa? Menjadi amal jariah kita. Ya, karena kenapa? Di situ amal semuanya akan terputus kecuali 4. Ya, apa itu? Yang mana ketika kita sudah meninggal dunia, tidak akan ada amal-amalan yang lain kecuali 3 perkara. Yaitu yang pertama yaitu shadaqatun jariyah. Jadi sedekah jariyah kita, aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladun shalih yad'ula. Jadi ketika kita memberikan ilmu kepada anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita ya tentang agama, tentang ilmu pengetahuan, lalu mereka amalkan, maka itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Begitu juga ketika kita mengajarkan kepada anak-anak yang lain ya, kepada orang lain, maka insya Allah itu akan mengalir kepada kita. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Cikgu Hayati ini dan juga channel-channel pendidikan yang lain ya, mereka akan mendapatkan pahala-pahala mengalir kepadanya hingga ya, hingga hari kiamat, selagi ilmunya dipakai oleh murid-murid ataupun anaknya. Masya Allah. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa doakan guru-guru kita yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan ya, dan juga perlindungan kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.